Selamat malam Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini posisi di Citra Raya, Cikupa. Monggo, silahkan ikutin terus video saya. Karena emang sudah lama tidak mengudara ini, udah ada seminggu ini. Oke, lanjut Mas Bro. Ya, ini suasana Citra Raya ini kurang lebih jam 8 malam ini. Karena emang posisi rumah nggak jauh dari Citra Raya. Jadi sekalianlah nyari udara malam, yang penting biar nggak, yang penting nggak masuk angin aja. Nah, ini mall baru, Mas Bro. Nah, ini Mall Ciputra. Ini peresmiannya belum lama nih, mungkin sebulan atau sebulan setengah yang lalu. Nah, ini juga dalamnya juga masih banyak yang belum terisi stand-standnya. Nah, ini masih tahap pembangunan beko. Ya begini nih Mas Bro, suasana Citra Raya malam hari. Kalau udara di sini lumayan sejuk dingin. Siang pun juga alhamdulillah sih, karena ini banyak-banyak pohon rindang, jadi nggak terlalu panas. Ini kalau kita lurus terus kan sampai pintu depan Mas Bro. Jadi kalau kita keluar dari komplek Citra ini, kalau ke kiri itu arah ke Balaraja, Serang. Kalau ke kanan itu arah ke Jatake, Cimone, arah ke Tangerang Kota, Jakarta. Nah, ini Mas Bro, Mbak Bro yang belum pernah ke daerah sini, ya ini situasi atau suasana Citra Raya Cikupa ini. Ini sih sebenarnya sudah mulai rame ya, daripada waktu diberlakukannya PSBB itu kan agak sepi itu ya. Mudah-mudahan ke depan pandemi ini segera berakhir dan suasana jadi meriah lagi. Jadi kita kalau keluar malam itu juga enjoy gitu kan, nggak takut kalau sepi gitu kan. Ciri khasnya Citra ini patung-patung gitu kan. Di setiap bundaran ada patungnya.
Ode. Kenapa? Oh, ntar ke depan dulu sebentar. Di sini kalau di Citra Raya ini ada satu tempat hiburan buat keluarga yang apa ya, yang lumayan bagus lah. Kalau orang-orang dari sini nyebutinnya WOW. Apa ya, WOW itu World of Wonder, kalau nggak salah itu nyebutnya, aku juga nggak fasih ngomongnya. Itu tempat kayak ada permainan anak-anak gitu kan, macam-macam lah di situ. Dengan tarif masuk juga terjangkau gitu kan, masih ramah buat keluarga itu. Cuma untuk posisi sekarang kurang tahu ya, buka enggak gitu loh. Terakhir ke WOW itu kan sebelum pandemi itu kan. Bisa kok searching di Google, di situ ada nih apa aja permainan di sana gitu kan. Ya udah lumayan cukup lah buat kalau yang mau bawa anaknya gitu kan, buat bergembira ria seharian di sana. Nah ini pintu depan Citra Raya ini. Nah ini pintu depannya ini, Citra Raya. Mau ngambil fotonya loh, Dau. Mau ngambil fotonya, Dek. Enggak bisa ke ini ya, Dek. Ini belum bisa ini, ntar aja lah. Lanjut aja lah. Sekedar muter aja, Mas Bro. Mudah-mudahan ini kamera nangkepnya jelas gitu ya, karena posisi malam ini. Tapi waktu ngevlog pertama itu di daerah Gading Serpong itu ya lumayan lah. Sebenarnya yang penting kalau ada apa ya, pencahayaannya cukup sih sebenarnya lumayan. Karena ini saya pakai Zcam yang versi pertama. Buat motovlogger pemula mah udah lumayan cukup lah. Nanti kalau memang apa ya, kalau emang channelnya nanti berkembang maju ya, bisalah di upgrade ke Hero, GoPro Hero. Itu lebih bagus lagi.
dengan harga yang lumayan lumayan apa ya, menguras kocek, apalagi yang hero keluaran terbaru. Mungkin kalau yang hero lama kayak hero 4 ya masih terjangkau lah buat ukuran saya. Kita ke ATM dulu, Mas Bro. Masih apa nanti? Masih apa lan? Cari kamera ya. Hah? Bisa. Ya, ambil 400. Mau bersin apa? Hah? Mau bersin? Muap. Oh, kayaknya mau bersin. Ya. Atapnya udah ya? Berapa? Stok terakhir itu. Kita jalan lagi. Ya oke, Mas Bro. Mungkin cukup sekian aja video saya malam ini. Insya Allah nanti lain waktu disambung kembali. Buat yang di rumah yang menyaksikan video ini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.